Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, semenjak Kerajaan Perikatan Nasional ini mengambil tampuk pemerintahan dengan cara yang luar biasa, banyak perkara juga yang luar biasa terjadi, khususnya kepada para menteri yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga setiap kementerian dan berhikmat kepada masyarakat. Tetapi kelihatannya hikmat mereka itu lebih kepada diri mereka sendiri. Betul atau tidak, Anda sendiri menilainya. Rakyat di luar sana menggelar menteri di dalam Kerajaan Perikatan ini dengan berbagai gelaran, seperti Menteri Air Suam, Menteri Doraemon, Menteri Suka Langgar SOP, Menteri TikTok, Menteri Semburit, Menteri Kapal Terbang, dan banyak lagi. Namun beberapa hari ini, perubahan drastik Menteri Doraemon menjadi hangat diperkatakan warganet di sosial media. Namun ramai juga yang tertanya, adakah dia ini seorang menteri atau seorang model? Entahlah, saya sendiri pun pening dengan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Apapun, mari kita ikuti ulasan ringkas dari Datin Paduka C. Asma Ibrahim berkaitan apa yang dilakukan oleh Menteri Wanita Kerajaan Perikatan Nasional ini. Katanya, macam tidak percaya saja apa yang saya lihat. Bukan terpukau dengan kecantikan YB Menteri, tetapi terkeduh bila pejabat menteri dijadikan studio penggambaran fashion dan YB pula sudah menjadi model. Satu ketika dahulu, pejabat di tingkat 38 yang indah dan sibuk dengan segala urusan rakyat, YB Menteri terlibat dalam perbincangan pembentukan berbagai polisi dan undang-undang bagi menjaga nasib wanita Malaysia, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Satu lepas satu, mesyuarat dan perbincangan dibuat oleh YB Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, atau lebih dikenali sebagai Kak Wan, beratur kami di luar menunggu giliran dipanggil untuk memberi maklum balas hal ehwal rakyat. Tidak kusangka pejabat yang sama telah menjadi studio model mereka pakaian raya 2021. Mungkin sebagaimana sabda Nabi Muhammad, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Katanya lagi, coretan ini dipetik di Facebook milik beliau. Jadi saudara dan saudari, apakah yang telah terjadi kepada para menteri Kerajaan Perikatan Nasional? Mereka nampaknya sibuk dengan pribadi dan agenda sendiri, sedangkan lebih ramai lagi rakyat di luar sana yang memerlukan perhatian dan bantuan daripada para menteri ini. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.